kita waktunya check up guys. Aduh, kayak punya anak 4 nih, agak rempong juga ya. Si dia sama Subin lagi di kamar mandi ngeringin rambut gantian. Nanti diikat ya Kamila, mari buka ya deh, tawa Indonesia tawa nih kan, mari hansang buka ya, tante yang mah ini yang cek apa? Ini yang cek aja dah lho. Gerah langsung. Belum apa-apa udah gerah cuy. AC-nya dimatiin ya mesti Subin ya. Subin ayo kan diga. Pasang. Si Jaki sama si siapa? Abang Uti di kamar sebelah. Hai sayang, Kamila mau buku kah? Atau ke arah? Sayang, aku buku kah ya? Oh ya, cira aku ya? Aku tuh punya kebiasaan walaupun di hotel yang bekas aku pakai tuh aku rapin jadi satu. Even itu bakal dicuci lagi sih sama mereka, tapi setidaknya yang ngebersihin gak merasa bener-bener maksudnya masih ada sedikit dihargain gitu loh. Ya menghargai lah. Intinya kayak anduk jadi satu. Kebiasaan di rumah aku bawa juga setiap aku keluar gitu. Jadi yang kerja di sini juga ngerasa oh yang nempatin ini masih punya rasa prikemanusiaan. Ya bukan berarti yang gak ngerjain tuh gak punya prikemanusiaan, enggak. Hanya ingin menghargai aja. Tadi tempat sampah di mana ya? Oma lagi dekat. Oke guys, waktunya kita pulang. Udah selesai, giliran udah selesai hujan deras. Si Beka aja. Berhubung sebelah hotel ada mall, namanya apa ya? Poluk Mall ya kalau nggak salah. Aku mampir aja ada apaan penasaran gitu. Tapi sepi banget ya guys. Gue berasa ngontrak tau nggak? Ini gue kontrak nih satu gedung buat gue doang sama keluarga gue gitu. Ngerasa nggak sih? Lega banget. Gue berasa, aduh ini mall. Gue bisa bernapas dengan lega. Gue demen. Gak banyak orang jadinya. Seharusnya banyak orang biar yang dagang sini pada laku ya maksudnya. Oh, di atas ada Kitchenmania. Yoge wie do Kitchenmania is a Poluk Mall, Poluk. Abang Uti. Abang Uti. Cepat-cepat. Apaan? Cepat. Abang Uti cepat-cepat. Cepat-cepat. Jangan lambat. Lambat apa tuh? Aboji derit-derit itu bayar. Mana Abang Uti mana? Ya ngobrol. Abang Uti. Abang Uti. Abang Uti cepat-cepat. Cepat-cepat. Lari-lari. Lari-lari. Lari. Lari-lari. Abang Uti lari. Abang Uti lari? Kenapa lari? Lari-lari. Lari-lari. Lari cepat. Lari cepat. Dia hah? Murah. Beli di mana? Apa cincinnya? Cincin 2000. Cincin 2000 lu berharap seumur hidup bisa dipakai. Ini ada solaria. Lagi nge ramen nih gue. Itu kan ramen gue kasih aku. Sik tangi, duk aja maisa. Bum mau ngelah. Saya anggup loh. Kita ramen mogosin nih kak ramen mokci malu gue. Kan begitu gimana? Solaria aja. Solaria aja. Ah. Cakian teh solaria nasi goreng gue juga.
여기 식당 가자. 그냥 여기 선택권이 많아. 아, 라면 먹고 싶어. 그때 라면 먹었는데 너만 안 먹잖아. 여기는 여러 가지 있어. 카밀라 좋아하는 음식도 있을 거야. 포테이토나 뭐 그런 거. 여기 여섯 명. 저쪽에는 뭐 앉아? 뭐 makan apa? Akhirnya kita ke Seoul area. Di depan situ ada ramen sih, tapi waktu pertama kali kita datang pas sehari ya, baru datang itu udah sempat makan ramen ya. Ya udah kita ke Seoul area aja. Alil coy aja. Nodo buruji. Nasi goreng spesial itu bukan? Nasi goreng spesial pakai apa ya? Isubin itu si Subin nasi goreng apa sih? Spesial dia. Spesial ya udah. Itu pakai telur kayaknya, telur. Yang ceplok itu loh. Nasi ayam. Chicken bulgogi, nasi goreng. Eh ini nasi chicken bulgogi. Ini nasi biasa, nasi putih. Aku mau drink ini. Cookie and cream ice cream. Nasi goreng spesialnya dua. Nasi goreng spesialnya dua. Makan apa ya? Kamila bomo gole. Bokkeum bap ikku. Baksonya itu, mie ayam itu, aniyam, nasi ayam teriyaki ini yang kayak Jepang itu yang manis ya. Ibu naik gitu mau ngurus isul keteh, kete ayam. Kamja. Kamja. Yogi ini menu. Kamila가 제일 선택이 많은 것 같아. 그치 가면. 카밀라가 제일 잘 선택했다. 물고기 마요. 아우 쉽다. 과연 찬우 오빠는. 소나리야 나시 고랭은 나시 고랭 나시 고랭은 실패하기가 힘들긴 해. 아버지도 enak kelihatannya. Aku yang salah guys. Jadi aku tuh pesen somai. Karena nggak ada gambarnya, aku pikir somai yang kayak di abang-abang gitu loh, yang ada telurnya, ada kolnya. Ternyata yang keluar somai ini dinsum. Aku langsung shock. Akhirnya pesen lagi deh. Lu ngambil punya abang Uti lu. Ini kak. Oke kak, makasih. Ini punya Jackie. Iya, ini punya Subin. Makasih. Ya, Jackie akhirnya makan nasi gorengnya. Ini ke arah sana. Kok yang muncul deh. Dicium lagi nasi. Dicium lagi, cuma nasi gorengnya dicium. Kalau aku tuh jarang mesen makanan. Kenapa? Gue nunggu sisanya si Embi. Embi tuh kadang cuma dicolek doang terus nggak dimakan. Jadi gue harus ngabisin punya dia. Kalau misalnya habis, baru aku pesen. Bukannya irit, sayang buang makanan. Sumpah, si Embi ini pikinya keterlaluan. Nggak, kalau Kamila kan dia doyan makan, dia apa aja. Kalau Embi maunya nasi doang, sama apa tuh telur pakai kecap. Makan lagi. Makan banyak. Makan banyak. Makan banyak. Makan banyak. Biar jadi kebo. Apa itu kebo? Sko. Ah. Abang itu mah saus baik. Enak ya. Wajib. Tapi emang ya sih nasi goreng Solaria itu enak kan? Ya. Bulgogi, mayo. Terima kasih Mbi. Sanu, nasi goreng, solare, otte? Onnika, nasi goreng. Enak ya? Nah, jobong kokbodanen an enak. Oh, kere? Kerom imasi, darun gone.
Bangun tidur, siang-siang habis tidur, terus mandi. Dapat kiriman guys, dapat kiriman dari bapaknya Jaki dari Korea tuh dikirimin. Makan lagi. Makan lagi. Kirimin. Tuh. Kira-kira apa ya? Jaki ya? Apa bulbun Nessa? Lavin. Cinca ya? Gue nanya, bapak lu ngirim apa? Ramyun. Lu tau gak ini dia? Dia gak tau ya kalau ini kena pajak kita. Ya kali ramyun doang. Buka, bukan makan. Subin kenapa sih? Teriak-teriakan bahaya. Nyamuk doang. Yuk, ya. Ayo, unboxing. Subin. Coba batu deh. Jaki unboxing. Unboxing kiriman dari bapaknya. Oh. Pajaknya hampir 700 kata dia ramyun doang kejanjangan. Ramyun mah itu ke Bandung sih. Ah, ini gua kate. Yoro kaji boleh gua kate. Aduh, bayar. Solma. Bayang. Udah tunggu gua aja. Oh, jangan-jangan dia bapaknya ngirim adiknya katanya di box. Adiknya dikirim lewat box. Kelakuan banget ya. Lu lihat tuh, pacaran kayak gitu tuh. Sama-sama. Abang Utip, bantuin. Gua mau ngopi nih sama tetangga ya, lupa nih ntar gua belum ganti baju lagi. Abang Utip, komin. Komin. Awas. Buka. Makan. Kok makan lagi sih? Baru makan. Wow. Baya. Apa tuh? Wow, beneran ramyun kan? Wow. 700.000 ramyun. Makan. Ramyun. Apa lagi? Cinta lah, bang. Wah, juga dong. Wah, kemana? Wah, gila. Buarin satu-satu. Hana si kone. Hai, kita enggak makan lagi ya. Padahal oke lah. Ya Allah, ramyun lagi beneran cuy, ramyun semua cuy. Ramyun apa tuh rumah sakit ya? Ini. Wow. Wah, ini ada lagi. Ya Allah sayang banget, dia pasti ngirimnya juga mahal enggak sih itu bapak? Ya Allah, Pak, makasih, Pak. Ramyun semua cuy. Iya mau kira mokca. Hah? Kinya mau lah kira mokca ini. Kinya mau, ya udah. Ramyun, nanti yukke dong. Kare. Astagfirullah. Minaloto ya. Kinya gak ambil kok ya. Kamsahamida. Ramyun tal mokkesumida. Kamsahamida. Jaki 아버님, 감사합니다. 네, 나가. 나가. 와, 엄청 많이 보냈네. Gara-gara dapat kiriman ramyun satu box, akhirnya anak-anak makan siangnya pesta ramyun. Abang Muti juga ikutan makan ramyun. Doyan gak, Bang? Belum nyobain sih, ini panas banget. Panas ya? Pelan-pelan. Endi juga ramyun. Abang Jaki makan ramyun apa? Ansan Tamyan. Kamila juga. Kamperan ya. Kamila makan yang banyak ya, Dek. Ansan. Abang nggak kepengen. Pengennya apa sih? Pengen sambal terasi. Tadi itu ramen satu box itu kena pajaknya lumayan gede. Aku pikir bukan aku pikir kata orang pos disangkanya itu justipan. Ramen doang. Ya jelas lah disangka justipan soalnya satu jenis, makanya dicurigain justipan. Nggak apa-apa, niatnya bapaknya Jaki itu baik, dia mau ngasih kita hadiah. Apaan teh? Kamsahamida bu Yegi itu. Thank you. Yegeso? Yegeso. Yegeso. Dokune uri aga de ramen mogol su issa. Kamsahamida abonim. Enak nggak? Bagus? Gimana ya? Ramen di jalan. Enak. Enak, boleh? Enak. Enak? Enak, anak.
Kita lidah Indonesia ya, pasti ke Indomie pasti sih. Ya kan Indomie, no. Udah foto. Nyari baju apa? Nyari baju apa? Fokus. Jelek. Jelek. Fokus. Fitting. Fitting. Ah, no. Jelek. Ini bagus enggak? Wah, wow, fitting. Go fitting. Bagus. Oh, thank you. Subin, ini mau enggak kamu, Kak? Ini aja, ini bagus. Size siapa? 155. Wih. Ayo. Fitting. Fitting. Oh, yang itu ya. Bagus. Oh, okay. Ada ya? Gue nggak yang suka lagi si Subin. Baggy pants. Harganya berapa sih? 2, 4, 3, 2. 2. Ngondek. Apa? Ngondek. Ngondek.
Mondi gay. Oh, gay. Nggak ketinggalan kalau ke Indonesia, wajib banget datang ke Time Zone. Anak-anakku suka banget sama Time Zone. DC dulu. Hah? Hana nggak nanti ano? Satu, kalau satu berebut nggak? Kan dia satu-satu, lu nggak? Ngantri. Nah.